Selalu ya. Mengamati keadaan di sekitarmu akan membuatmu makin memahami banyak hal. Ketika kamu bermain di luar, cobalah membawa alat menggambarmu dan menggambar hal-hal yang menarik hatimu. Sangat seru kan untuk dilakukan? Setuju banget. Jangan lupa dicoba ya adik-adik. Untuk memulai kegiatan hari ini, kita berdoa dulu yuk. Nah, sekarang ayo kita siapkan lembar kerja dan alat tulismu ya. Adik-adik, adakah tengara atau penanda tempat? Mungkin berupa gapura, tugu, atau monumen di dekat rumahmu? Tengara, apakah itu? Beritahu kakak dan adik ya teman-teman. Kita tunggu jawaban kalian semua ya. Apa itu tengara? Tengara? Apa itu kak? Tiap-tiap kota memiliki tengara atau penanda yang menjadi ciri khas kota tersebut. Oh, kayak tugu ya kak? Iya, betul banget. Ada yang berbentuk tugu, patung, bahkan jembatan. Agar lebih jelas, ayo sekarang adik-adik yang ada di rumah ikut kakak ya. Ini adalah sebuah tengara bernama Jam Gadang. Jam Gadang terletak di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Tinggi Jam Gadang ini 26 meter loh. Dari puncak Jam Gadang ini, pengunjung bisa menikmati keindahan kota Bukit Tinggi. Mesin Jam Gadang ini sama dengan mesin Big Ben yang merupakan tengara kota London di Inggris. Karena itu, keduanya dikenal sebagai jam kembar. Wah, wow, luar biasa ya, Kak. Nah, gak hanya itu loh. Keunikan Jam Gadang adalah penulisan angka 4 yang seharusnya ditulis dengan 4 Romawi, tetapi di Jam Gadang ditulis dengan 1 Romawi sebanyak 4 kali. 1, 1, 1, 1 atas permintaan Raja Louis yang ke-14. Sekarang ayo ikut kakak lagi. Wow, ini kan ikan hiu dan buaya, Kak. Betul banget. Kira-kira ini tengara atau tugu dari kota apa ya? Adik-adik, ada yang tahu nggak? Ya, betul banget. Ini adalah patung Sura dan Baya yang terletak di Surabaya, Jawa Timur. Patung ini menggambarkan ikan Sura atau hiu dan Baya atau buaya. Wow, jadi kata Surabaya diambil dari kata Sura dan Baya ya, Kak? Adik baru tahu. Iya deh, jadi patung ini dibangun tahun 1988. Keunikan patung Sura dan Baya ini menunjukkan asal-usul nama kota Surabaya yang berasal dari legenda pertarungan ikan hiu atau Sura tersebut dan juga buaya atau baya karena berebut mangsa. Wah, ternyata tiap tengara itu memiliki cerita masing-masing ya kak, dan sangat menarik. Betul banget deh. Nah, sekarang coba nih adik-adik anda di rumah menjawab beberapa pertanyaan dari kakak ya. Apa bentuk masing-masing tengara di Bukit Tinggi dan Surabaya? Apa saja keunikan kedua tengara itu? Menurut kamu, mengapa setiap kota mempunyai tengara yang berbeda-beda? Mengapa Jam Gadang dan Big Ben disebut sebagai jam kembar? Yuk, kita tulis jawabannya di buku kita masing-masing ya. Pasti mudah. Kalau gitu, selamat mengerjakan. Jangan ragu untuk menuliskan pendapat kamu ya. Semangat! Kamu tinggal di kota apa sih? Apa? Jakarta? Bandung? Malang? Medan? Wah, ada juga yang dari Makassar, Palembang, Pontianak, Ambon. Luar biasa ya, Kak. Wilayah Indonesia itu emang sangat luas banget. Iya.
Iya benar banget deh, kita mempunyai adik-adik yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, kotamu pasti memiliki tengara yang unik dan berbeda-beda dengan kota lain kan? Kira-kira apa ya namanya? Ada hal menarik apa ya di balik cerita tengara yang ada di kotamu? Ayo beritahu kakak dan adik di sini ya. Sekarang buatlah gambar tengara di kotamu dan berilah keterangan mengenai tengara tersebut. Untuk memudahkannya, kalian bisa menuliskannya dengan format seperti ini. Gambar dan tuliskan nama tengara di daerahmu, tuliskan asal-usul dan waktu berdirinya tengara, dan jangan lupa tuliskan juga arti dan makna tengaranya. Apa sih keunikan dari tengara di daerahmu? Juga tuliskan fungsi tengara sebagai penanda arah. Nah, terakhir, tuliskan bagaimana sikapmu terhadap tengara tersebut terkait dengan pengamalan Pancasila. Kalau begitu, selamat menulis ya adik-adik. Lakukanlah dengan penuh semangat agar hasilnya maksimal. Hai semuanya, waktunya bermain games! Yeay, asik! Yeay, sekarang kakak udah ditemenin adik. Nah, kita akan bermain games menebak kalimat rumpang berikut dengan pilihan kata yang tersedia di kotak smart screen ini. Silahkan dimunculkan. Pilihan katanya adalah provinsi, peta, simbol, legenda, ibu kota, dan arah. Kakak ulangin ya, cara bermainnya kalian tinggal melengkapi kalimat rumpang dengan pilihan kata yang sudah disediakan ini. Gimana, paham kan? Paham dong kak. Pinter. Baiklah kalau gitu, mari kita mulai. Kalimat pertama, silahkan smart screen. Kamu membutuhkan titik-titik untuk melihat posisi atau lokasi suatu tempat. Ya, adik silakan. Peta kak. Benar gak ya? Bagaimana smart screen? Yeay, benar! Ayo adik-adik di rumah, jangan mau kalah ya. Oke, kita ke kalimat selanjutnya. Silakan smart screen. Tanda atau gambar yang mewakili kenampakan di permukaan bumi yang terdapat pada peta adalah titik-titik. Simbol, Kak. Bagaimana smart screen? Konsentrasi ya ke kalimat berikutnya. Jam gadang terletak di titik-titik Sumatera Barat. Ibu kota dong, Kak. Ibu kota? Bagaimana ya? Coba smart screen. Kurang tepat. Kita lempar ke adik-adik yang di rumah ya. Yeah, betul jawabannya. Jam gadang terletak di Provinsi Sumatera Barat. Kalimat berikutnya silakan di smart screen. Kota Jakarta adalah titik-titik negara Republik Indonesia. Kalau ini mah ada tahu kak, ibu kota. Ibu kota. Coba kita smart screen. Yeay, benar. Kamu pinter deh. Dan kita sekarang masuk ke kalimat terakhir ya. Ayo konsentrasi, silahkan smart screen. Patung Sura dan Baya adalah salah satu penanda kota yang diambil dari kisah titik-titik. Legenda, Kak. Legenda ya? Benar gak ya? Coba kita smart screen. Wah, benar lagi! Oke, sekian dulu ya games kita hari ini. Kita kembali lagi ke materi selanjutnya. Semangat semuanya! Hai teman-teman, aku sudah mengisi jurnalku hari ini nih. Kalian juga jangan sampai lupa mengisinya ya. Lihat nih kak, pohon jurnal aku udah makin rimbun. Wah, bagus ya. Bagaimana dengan jurnal kalian? Bagus, pertahankan ya teman-teman. Tetaplah membaca setiap hari. Nah, aku juga mau mengingatkan ya. Seperti biasa, kita akan ada proyek akhir minggu. Kita akan membuat peta loh, lengkap dengan simbol dan arah mata anginnya. Wah, keren. Jadi bersiaplah ya, kalian bisa menyiapkan bahan-bahannya yang dibutuhkan dari sekarang. Apa aja deh yang perlu disiapin? Yang perlu disiapin adalah kertas, pensil, pensil warna atau krayon, penggaris, dan gunting. Jangan sampai lupa ya teman-teman untuk menyiapkannya. Jangan lupa. Bukan. Adek, lagi ngapain? Hah?
Lagi belajar, Kak. Wah, belajar apa tuh? Aku lihat dong. Ini, Kak, aku lagi belajar ini, tapi aku lupa caranya. Coba. Oh, itu ya. Pakai apa dulu ya, Kak? Teman-teman, aku lagi mengerjakan tugas nih. Cobalah kalian perhatikan gambar bangun berikut ini. Hitunglah banyak kotak kecil yang dapat dimuat dalam bangun berikut. Apakah kalian masih ingat cara mengerjakannya? Ayo, masih ingat nggak? Apakah kalian mau membantuku menghitung? Yuk, kita hitung bersama. Oke, sip. Terima kasih ya, teman-teman. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengambil penggaris dan membuat garis-garis sehingga membentuk persegi. Buatlah garis vertikal dan horizontal. Nah, jadi deh. Kemudian kita berikan nomor di semua persegi termasuk yang sudah diberi warna. Dan mari kita hitung. Yes, banyak persegi kecil yang dapat dimuat adalah 45 persegi. Kita lanjut yuk ke gambar berikutnya. Nah, dengan cara yang sama ya. Yuk, kita hitung banyaknya persegi kecil yang dapat dimuat dalam bangunan berikut. Kita hitung dengan cara yang tadi ya. Berapa aslinya, teman-teman? Ayo, berapa? Yap, benar banget. Sama kayak aku. Bangun ini memuat 35 persegi. Yeay, kalian hebat. Halo teman-teman kelas 4. Kemarin kita membahas pulau-pulau di Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang sungai di Indonesia. Selain ribuan pulau, Indonesia juga memiliki ribuan sungai. Apakah di daerahmu terdapat sungai? Sejak zaman dahulu, sungai merupakan sumber air yang sangat berguna bagi kelangsungan hidup manusia. Sungai biasanya digunakan untuk kegiatan rumah tangga seperti minum, mencuci, dan mandi. Dalam bidang pertanian, sungai berguna untuk mengairi sawah. Bahkan dapat menjadi sumber listrik loh. Oleh karena itu, kamu perlu menjaga kebersihan sungai di daerahmu. Jika dikaitkan dengan matematika, kita dapat memanfaatkan penggunaan rumus terkait luas dan keliling persegi panjang. Teman-teman, masihkah kalian ingat dengan rumus untuk mencari keliling dan luas persegi dan persegi panjang? Coba lihat gambar berikut ya. Untuk bidang persegi, luas persegi sama dengan S kali S sama dengan S kuadrat. Untuk keliling persegi, S tambah S tambah S tambah S sama dengan 4S. Sedangkan untuk bidang persegi panjang, luas persegi panjang, P kali L. Keliling persegi panjang, P tambah L tambah L sama dengan 2P tambah 2L. Sudah ingat kan? Yuk sekarang kita coba gunakan untuk menyelesaikan masalah ini. Jika di atas sungai tersebut akan dibangun sebuah jembatan, jembatan tersebut berbentuk persegi panjang dengan menggunakan rumus di atas. Kamu bisa menemukan panjang jembatan yang akan dibuat berapakah luas jembatan tersebut jika persegi di atas berukuran 1 meter persegi. Caranya, kita tentukan area mana yang akan dibangun jembatan. Misalnya, aku pilih area itu untuk dibuat jembatan ya. Hitung berapa panjang dan lebar jembatan yang akan dibuat.
Panjang jembatan yang aku buat adalah 3 persegi, sedangkan lebarnya adalah 2 persegi. Sehingga luas jembatan yang aku buat adalah panjang kali lebar 3 kali 2, hasilnya 6 persegi. Jika 1 persegi bernilai 1 meter persegi, maka 6 persegi akan bernilai 6 meter persegi. Begitu teman-teman. Latihan berikutnya, coba kalian perhatikan nah sungai berikut ini. Kita akan membangun jembatan di atas sungai tersebut. Nah, sekarang coba cari ukuran jembatan mana yang paling sedikit membutuhkan biaya. Ingat, semakin kecil keliling dan luasnya, biaya yang akan dikeluarkan akan semakin sedikit. Apakah jembatan 1 atau jembatan 2? Atau jembatan 3? Atau jembatan 4? Coba teman-teman pilih lalu hitung luasnya dan kelilingnya ya. Ingat, yang kita cari adalah jembatan yang membutuhkan biaya paling sedikit. Sudah siap dengan jawabannya? Ayo, menurut kalian jembatan yang mana? Oke, jembatan 2. Ada lagi? Jembatan 4. Terus? Oke deh, kita buktikan ya. Jembatan 2 memiliki ukuran panjang 2 persegi dan lebar 1 persegi. Sehingga luasnya adalah P kali L 2 kali 1 sama dengan 2 persegi atau 2 meter persegi. Sedangkan kelilingnya dicari dengan dalam kurung 2 kali panjang plus 2 kali lebar dalam kurung 2 kali 2, 2 tambah 4 plus dalam kurung 2 kali 1 sama dengan 6 persegi atau 6 meter. Kita bandingkan dengan jembatan 4 ya. Jembatan 4 memiliki ukuran panjang sama dengan 3 persegi, lebarnya sama dengan 1 persegi, sehingga luasnya adalah P kali L 1 kali 3 sama dengan 3 meter persegi. Sedangkan kelilingnya dicari dengan dalam kurung 2 kali panjang plus dalam kurung 2 kali lebar dalam kurung 2 kali 1 plus dalam kurung 2 kali 3, 2 tambah 6 sama dengan 8 persegi atau 8 meter. Jadi manakah jembatan yang paling sedikit membutuhkan biaya? Yap, betul banget. Teman-teman aku hebat nih. Untuk jembatan yang lain, teman-teman dapat menggali lebih banyak dari gambar sungai itu. Lalu lanjutkan menghitung sendiri di buku latihan kalian ya. Wah, ada lagi ngapain? Ini loh kak, aku lagi ngerjain PR. Oh gitu, mau kakak bantuin? Boleh kak. Coba sini kakak lihat. Oh, ini tuh tentang mencari luas dan keliling persegi panjang ya dek ya? Iya kak. Persegi panjang sungai ya ini ya? Oke. Emang Ade udah ngerti belum cara ngejawabnya gimana? Ngerti sedikit sih kak. Oh gitu, sini coba kakak bantu ajarin lagi ya. Seperti jembatan 1 ya ini. Nah ini sudah ada panjang dan lebarnya. Masih ingat gak cara menghitung luas? Ingat kak, panjang dikali lebar. Bener banget, nah terus? Oke kak, aku coba hitung ya. Berarti panjangnya sama dengan 100 meter, lebarnya 10 meter. Untuk menghitung luas jembatan ini, 100 meter dikali 10 meter, hasilnya 1000 meter persegi. Oh ya kak, kalau mau cari keliling caranya tinggal aku jumlahkan semua panjang dan lebarnya kan kak? Iya, itu kamu pinter banget. Atau kamu dapat menghitung dengan cara 2 kali panjang plus 2 kali lebar. Berarti mencari kelilingnya seperti ini ya kak. 2 dikali 100 ditambah 2 dikali 10 meter, 200 ditambah 20 sama dengan 220 meter. Nah, bener banget. Kamu pinter deh. Nah, sekarang coba soal selanjutnya ya, dek. Wah, yang ini nih lebih menantang nih. Coba lihat gambarnya, dek. Kok cuma ada buat luasnya aja ya, kak?
Iya benar, jadi kita akan menghitung dari ukuran yang tidak diketahui pada gambar. Caranya gampang kok, Dek. Coba kamu pikirkan perkalian berapa dan berapa yang menghasilkan 150. Kalau 10 dikali 15 gimana, Kak? Bisa, tapi ada lagi bilangan lain? 75 dikali 2? Iya, ada lagi nggak? Coba adik-adik yang di rumah cari tahu juga ya, berapa saja perkalian yang hasilnya adalah 150. Kalau sudah, coba kamu buktikan dengan menghitung luas dan kelilingnya ya. Oh gitu, Kak. Panjangnya ada 15 meter dan lebarnya adalah 10 meter. Untuk cari luas panjangnya, caranya dikali lebar. 15 kali 10 hasilnya 150 meter persegi. Yeay, bener banget. Yeay. Kau pinter deh. Terus berapa kelilingnya? Kelilingnya panjang tambah panjang tambah lebar tambah lebar. Atau 2 kali panjang plus 2 kali lebar sama dengan 2 kali 15 tambah 2 kali 10 sama dengan 30 tambah 20 sama dengan 50 meter, Kak. 100 buat adikku tercinta. Nah, untuk adik-adik yang di rumah gimana? Sudah jelas kan cara menjawabnya? Untuk soal-soal selanjutnya, kalian bisa mencatat soal-soal selanjutnya dan menuliskan jawabannya di buku latihan kalian ya. Mintalah bantuan ayah atau bunda kalian atau anggota keluarga kalian untuk memeriksa hasil kerja kalian ya. Dan jangan lupa, tetap semangat ya adik-adik. Semangat! Semangat! Jadi gimana perasaan kamu hari ini, Dek? Apa aja yang udah kamu dan teman-teman pelajarin? Aku seneng banget, Kak. Hari ini kita sudah mengetahui apa itu tengara. Cerita di balik setiap tengara dan keunikannya. Wah, lalu apa lagi? Aku dan teman-teman menggambar dan menulis tentang tengara yang ada di wilayah kita. Terus, apa lagi setelah itu? Kita sudah bermain games, melengkapi kalimat-kalimat yang rumpang lalu mengisi jurnal. Wow, seru banget ya. Apa cuma itu aja? Enggak dong. Hari ini kita juga belajar mencari luas dan keliling dari jembatan yang bentuknya persegi panjang dan juga menentukan panjang, lebar, dan sisi dari contoh jembatan yang ukurannya tidak diketahui. Aku jadi makin mahir nih, Kak, menghitung dan menghafal rumus. Wah, bagus banget, Dek. Kamu hari ini banyak banget belajar ya. Nah, terima kasih ya untuk adik-adik yang ada di rumah yang sudah ikut belajar bersama kami hari ini. Semoga semua ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa besok, teman-teman. Sehat selalu dan selalu mengikuti protokol kesehatan ya. Memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Tetap semangat ya, teman-teman. Sampai jumpa lagi. Dadah!